agresif untuk melakukan snowball pada fasa early game. Pasukan Homeboys perlu berhati-hati. Jangan biarkan pasukan Todak boleh invade kepada bahagian jungle. Itu yang perlu dirisaukan. Kedua-dua telah pun melengkapkan draft, jadi tidak akan ada cara untuk berpatah balik. Mereka perlu bermain dengan sebaik yang mungkin. Ini game yang ketiga untuk mereka dapatkan mata bagi menduduki tangga kedudukan grup mereka. Jadi sebelum tu, kita akan masuk terus ke dalam game yang terakhir. Pasukan Homeboys menentang Todak. Game penentuan di atas kedua-dua pasukan. Adakah Todak boleh membalas dendam di round yang pertama ataupun Homeboys akan mengulangi sejarah sekali lagi? Pasukan Todak ketika ini, Moy akan menggunakan Popol dan Kupa. Moon menggunakan Cho di bahagian mid lane dengan emblem Festival of Blood. Ini adalah satu perkara yang boleh dikatakan baru dan juga ingin digunakan oleh pasukan Todak. Ya, sangat-sangat unik. Tetapi Todak, satu pasukan yang suka eksperimen. Anip menggunakan Formaze. Anip begitu reaksi di bahagian hadapan, tetapi damage apa dia anggap besar. Oh, Anip cuba untuk menjatuhkan Formaze, tapi Formaze tidak akan menerima kematian langsung. Chibi di ataupun menolak sebenarnya Moon ke belakang. Kembali Vince cuba untuk memberikan damage kepada Moon. Chibi masih lagi memerlukan farming. Dia perlukan item untuk keluarkan damage. Jadi perlu berikan masa sebenarnya kepada Chibi. Vince akan berhadapan dengan Moon ketika ini, memberikan damage trade HP terlebih dahulu. Ya, dan di mana buat masa kini kalau kita melihat daripada segi ekonomi nafas diri Todak yang pada sedikit kehadapan, tetapi tidak begitu jauh, masih lagi keseimbang berada di antara kedua-dua pasukan. Di mana Homeboys kena bermain dengan agak perlahan dekat sini memandangkan mereka membawa dua markman. Tetapi Todak diperlukan untuk bermain secara agresif, jika tidak akan membazirkan kelebihan mereka di pada fasa early game ini. Ya, ada Syfall sentiasa akan menemani Anik, tapi Moy dalam bahaya. Flicker digunakan untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Pasukan Homeboys memberikan amaran awal kepada pasukan Todak, tapi Vince akan dicari Moon dan juga Momo cuba untuk menangkap Vince, tapi Moon juga dalam bahaya ketika ini. Super position telah pun dilepaskan, hampir-hampir saja menewaskan Moon. Ya, dan sekarang ini turtle yang pertama telah pun hidup, baru saja dimulakan oleh Chico. Dan nampak seperti Homeboys akan melepaskan turtle pertama ini dan memberikan pakan di bagian top. Formaze dalam bahaya. Flicker digunakan oleh Anik, cuba untuk mendapatkan Formaze. Dia tahu Formaze masih belum ada Demonic Force dan terus sahaja pasukan Homeboys mendapatkan kill tersebut. Walau bagaimanapun, pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan turtle. Sepakan diberikan kepada Vince. Vince berjaya untuk menyelamatkan diri. Jangan lupa untuk bertukar kepada Yudo bagi mendapatkan 20 GB data MLBB secara percuma. Ya, Turtle ditukarkan dengan Shield Gold di bahagian top lane sebentar tadi, di mana Homeboys masih lagi mempunyai kelebihan daripada segi gold. Dan sekarang ini ada hadiah ataupun hampa untuk para penonton daripada First Blood Bounty. Gunakan kod di bawah ini di m.mobilelegends.com/en/code-exchange untuk mendapatkan hampuan anda. Dan pada minit yang ketiga, masih lagi satu kill sahaja yang telah pun terjadi. Itu berpihak kepada pasukan Homeboys. Todak masih lagi belum memerlukan gerakan agresif. Dan kalau kita perhatikan, Syfall telah pun berada di bahagian mid. Sepakan telah pun dikeluarkan. Tetapi terlebih dahulu akan berlakunya tadi pick off. Nasib baik belum ada yang mati. Kalau kita perhatikan sebentar tadi, Karakuri, Syfall daripada dia menjadi babysit Patrix di bahagian top, dia bergerak kepada mid sebab dia tahu selain Patrix, Nathan juga perlukan bantuannya. Ya, dia boleh saja bergerak untuk memilih mana satu dia nak jaga. Kerana kedua-duanya marksman, kedua-duanya mempunyai power spike di pada fasa late game. Ini bermaksud kedua-duanya boleh menjadi harapan mereka pada fasa late game. Jadi ini bergantung kepada situasi mana yang memerlukan pertahanan dan pasukan ahli pasukan manakah yang diberikan tumpuan oleh pasukan Todak. Ya, dan kalau kita lihatkan, Syfall berjaya untuk memenangkan lane di bahagian atas. Jadi dia mengambil keputusan untuk bergerak terlebih dahulu di bahagian mid untuk membantu pasukan dia memenangkan di bahagian mid terlebih dahulu bagi mereka dapatkan advantage kawalan map yang lebih luas. Ya, dan agak menarik emblem yang digunakan oleh Moon dekat sini sebagai mid laner di bahagian tengah menggunakan Chao dengan Festival of Blood dan bukannya Killing Spree ataupun High and Dry. Dan ini mungkin disebabkan beliau tak memerlukan damage, tetapi beliau memerlukan sustain untuk supaya beliau dapat kekal di dalam lane tersebut, kekal survive.
dan juga sustain apabila cuba memberikan gangguan di dalam jungle zone. Dan kita teruskan dengan match kita buat masa kini. Jika Saipol masih lagi terselamat seketika tadi, Moy cuba untuk mengasak Vince. Flame shot digunakan Demon. Oh, masih lagi ada, tapi gigitan daripada Moy menjatuhkan Vince sebentar tadi. Irfan terus saja melarikan diri kerana dia terhidu bau bahaya daripada Chiku. Ya, cutting lane dilakukan oleh Momo di bahagian bottom. Nampak seperti Todak ingin mendapatkan share goal di bawah, di bahagian bawah ini. Namun kita di bahagian top lane, perkara yang sama ingin dilakukan oleh pasukan Homeboy. Tetapi kita melihat Mod telah pun bersembunyi di kawasan top. Dan dua pemain telah pun datang cuba untuk memberikan bantuan di bahagian bawah, tapi di bahagian top juga dilakukan perkara yang sama, walaupun kedua-duanya nampak seperti tidak berjaya untuk mengambil shield goal dengan baik. Tapi Momo ketika ini dia sering sahaja mengasak Irfan di bahagian belakang sebab dia tahu Irfan tak akan kuatnya kalau tak ada minion. Little counter telah pun dilepaskan seketika tadi untuk memberikan atau mengurangkan nyawa Momo. Moon terus sahaja ditumpaskan di bahagian tengah. Perhatikan Chiku mendapatkan kill yang sama, menjatuhkan Irfan, dan kali ini mereka berjaya untuk mendapatkan turret yang pertama. Dapatkan kill, dapatkan turret. Liban yang sangat besar di bagian top lane. Homeboy minimum damage yang agak besar, tetapi adanya Moy untuk melakukan pertahanan. Dan Homeboy fokus mereka adalah untuk mendapatkan turtle yang kedua. Tetapi kita melihat Chiku, adakah dia sedang melakukan invasi purple bus benda tadi? Saya tak perasan. Tapi kalau kita perhatikan di sini, Formes cuba untuk mendapatkan Anip. Ah, alamak, Demonic Force telah pun diaktifkan. Tapi Anip tidak akan terperan. Demonic telah pun digunakan. Chibi dalam bahaya. Chibi akan terperangkap. Lepasan bom yang besar. Chiku berjaya untuk mendapatkan satu kill. Formes dicari. Tapi Anip juga akan pulang terlebih dahulu. Moon perlu lebih berhati-hati sedikit dengan dia punya pick off, supaya ada pastikan yang mati ketika melakukan teamfight. Ya, dan di mana untuk pasukan Homeboy dengan dua marksman, mereka sepertinya bermain dengan sangat-sangat perlahan, tetapi terlebih agresif jauh ke hadapan, ditangkap oleh pasukan Todak, dan itu membenarkan mereka mendapatkan kill ke atas jungler pasukan Homeboy. Dan sekarang ini kita melihat Homeboy sedikit kucar kacir, di manakah arah yang mereka ingin fokuskan, kerana rotasi Todak agak laju di sini. Rotasi pasukan tu ada agak laju sebab adanya Moon. Dia juga boleh clearkan minion dengan sangat pantas. Kemudian dia juga ada ability untuk melakukan pick off yang sangat baik. Jadi pasukan Homeboy sepertinya di kawalan mid tu perlu lebih berhati-hati. Dan perhatikan Moy, dia cuba untuk mengintai-ngintai Vince, tapi Saiful dalam keadaan yang berbahaya. Moon cuba untuk menjatuhkan Saiful. Hentakan telah pun diberikan, tapi Moon yang akan dijatuhkan. Damage yang besar. Momo juga mungkin akan menjadi mangsa seterusnya, tapi Moy datang daripada arah tepi untuk memberikan bantuan. Chibi telah pun diberhentikan pergerakan beliau. Moy ada flicker untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu, dan turret ini akan diberikan fokus oleh pasukan Homeboy, dan purple buff sekali lagi dicuri oleh Chiku. Ya, dan Homeboy pula ingin mendapatkan turret mereka yang kedua di bahagian top lane. Dan nampaknya Momo mungkin dapat mampu mempertahankan. Ya, mampu untuk mempertahankan turret mereka. Tapi Formes di bahagian belakang dengan adanya Demonic Force menghentak dua yang terkorban. Chiku guys datang tepat pada waktunya. Vince dalam bahaya ketika ini. Momo cuba untuk masuk. Lepasan bom dikeluarkan oleh Anip untuk menghalang kemarahan pasukan Todak. Momo sudah pun clearkan minion terlebih dahulu. Adakah mereka ingin masuk? Tapi di bahagian bawah, Irfan berjaya untuk mendapatkan turret mereka. Momo datang memberikan bantuan. Vince cuba untuk dijatuhkan terlebih dahulu. Sepakan kepada Vince. Terus saja hilang. Anip diberhentikan pergerakan dia. Dan terus saja berjaya untuk mempertahankan turret mereka. Tapi Chiku guys di bahagian tengah berjaya untuk mendapatkan kill. Turret juga berjaya untuk didapatkan. Ini Chiku. Ya, dan Chiku sekarang ini dikejar oleh Irfan. Chiku mengelak. Little counter melompat ke arah belakang dan terus sahaja menafikan Irfan. Tersasar sebentar tadi, tetapi di bahagian top lane kita melihat Anip berjaya mendapatkan inner turret milik pasukan Todak di bahagian top lane. Kedua-duanya sangat agresif dengan mengambil objektif masing-masing. Moon, Moon cuba untuk bermain sedikit agresif. Moy sudah pun menggigit Chibi. Chibi bukan datang. Dia mengaum. Saiful mungkin akan jatuhkan, tapi pasukan Anip datang.
datang juga membantu. Shutdown. Ciku dijatuhkan. Moon menggunakan flicker untuk menyelamatkan diri. Moon cuba untuk berlarikan diri juga. Tapi Irfan melakukan perkara yang sama, iaitu menunggu sahaja Moon di bahagian purple buff. Lihatlah bagaimana pasukan Homeboys berjaya untuk mendapatkan turret di bahagian tengah. Dan Formez menghentak tanglungnya ke arah Siphon. Moon masih lagi ke Javid. Bermain-main dengan makanan di sini. Adanya execute pada bila-bila masa saja boleh mengambil nyawa Moon sebenarnya. Dan sekarang ini kita melihat Formez dan juga Moy bersedia seperti ingin menangkap Anip. Anip, adakah akan terbakar ini? Nampaknya tidak, kerana Siphon telah pun hidup. Ada time journey untuk menyelamatkan beliau. Dan ini yang menyukarkan keadaan bagi pasukan Todak untuk melakukan team fight dengan kemas. Adanya Digi, adanya Siphon dengan time journey dan juga Aegis. Ya, dan Ciku guys juga bermain dengan sangat baik walaupun dia dijatuhkan sebentar tadi, tapi itu adalah kematian yang pertama untuk dia. Dan Chibi, kenapa Chibi ni boleh dikatakan sakit juga sebenarnya? Ya, walaupun sebenarnya tak ada item damage, hanyalah dominance ice sahaja untuk mengurangkan heal, tetapi sekarang ini Turtle telah pun dimulakan dan nampaknya Todak akan menutup mata sahaja terhadap Turtle tersebut, ingin bermain selamat. Homeboys, kedudu marksman mereka seperti semakin makin online type ball. Moon cuba untuk memberhentikan pergerakan pasukan Homeboys. Tepatikan Chibi terus sahaja mengasak Moon. Separuh nyawa Moon hilang, tapi Irfan berjaya untuk mengelakkan diri daripada tertangkap oleh Formez sebentar tadi. Chibi datang dengan Cypher, cuba untuk memberikan bantuan. Formez ditolak. Anip dari arah belakang cuba untuk memberikan damage ataupun kejutan sebenarnya untuk pasukan Todak. Manakala Momo pula melakukan push di bagian top, tetapi telah pun ditemui oleh Anip dan juga Ben. Anip mengasak Momo dalam bahaya ketika ini, berpusing-pusing Momo, dan dia masih lagi boleh menyelamatkan diri. Inilah Momo. Dan tangannya Ciku cuba untuk mendapatkan Irfan, tapi Ciku tahu bahaya situasi tersebut. Di mana beliau telah pun berjaya mendapatkan trade, itu sudah mencukupi, tetapi sekarang ini dikejar. Ramainya yang datang. Finn cuba untuk memberikan sedikit bantuan. Perhatikan bagaimana Chibi, dia buka dia punya entropi, cuba untuk mengasak pasukan Toda. Anip masih lagi kuat damage-nya. Seperti yang Karakuri katakan, dua marksman sudah pun online. Ya, semakin lama semakin online. Pada minit yang ke-10, perbezaan gol hanyalah 400 gol sahaja, di mana pasukan Homeboys masih lagi berada di bahagian hadapan. Perbezaan kill hanya satu sahaja. Toda 8, Homeboys 7. Sangat-sangat sengit untuk match yang ketiga, match penentuan di antara kedua-dua pasukan buat masa kini. Toda perlu mencari cara bagaimana mereka nak melakukan teamfight dengan kemas apabila berhadapan dengan Digi, dan Homeboys pula bagaimana mereka nak melakukan teamfight dengan kemas di sini dengan memastikan marksman-marksman mereka tidak terkorban. Moon sebentar tadi berjaya untuk mengelak daripada kena reverse time, tapi tidak mengapa kita lihatkan di sini. Seperti yang kita bincangkan, perbezaan gol juga tidak banyak untuk kedua-dua pasukan, dan Anip masih lagi belum ada kematian untuk diri dia. Ciku bermain dengan sedikit licik. Dia mungkin akan cuba untuk melakukan tekanan di bahagian lane yang lain dan kemudian datang balik di dalam team fight. Lord telah pun dimulakan terlebih dahulu sedikit oleh pasukan Homeboy. Di mana kita melihat sekarang ini pasukan Todak juga sedang bergerak kepada arah tersebut, ingin menghalang dan Formez. Formez menyedari perkara tersebut. Anip membuka Nibiru Special dan pastikan Demonic Force telah pun diaktifkan. Sepakan kepada Irfan, tapi Moon diberhentikan pergerakan belakang. Chibi mendapatkan Moon. Lethal Counter cuba untuk mendapatkan Moon, tapi Moon masih lagi terselamat. Tapi Ciku datang dari arah belakang, cuba untuk memberikan damage. Ciku sapu rata. Ciku menjatuhkan dua pemain pasukan Homeboys ketika ini. Pasukan Todak mempunyai peluang yang cerah untuk mendapatkan Lord. Ciku ini seperti hero. Dia datang pada saat-saat terakhir apabila Homeboys telah pun membazirkan banyak skill untuk mendapatkan kill. Seperti ini, Irfan dikejar. Dia tak nak Lord, dia nak Irfan, dan terus sahaja Irfan dijatuhkan. Menjatuhkan Irfan, jadi sekurang-kurangnya tak ada little counter untuk mencuri Lord. Ya, itu sangat-sangat bahaya. Dan sekarang ini Formez dikejar oleh Chibi dan juga Siphon. Demonic telah pun diaktifkan terlebih dahulu, tapi tak ada dash yang berlaku. Chibi dan juga Siphon terus sahaja pulang. Ciku guys, Moy dan juga Formez, peluang yang cerah untuk mendapatkan Lord. Dan ini mungkin akan jadi lot yang penting untuk mereka menjatuhkan sebanyak mungkin turret pasukan Homeboys. Ya, tetapi disebabkan Homeboys adanya marksman, boleh saja memberikan pertahanan daripada jarak yang jauh, daripada jarak yang selamat. Jadi Homeboys masih lagi berpeluang untuk melakukan pertahanan di sini dengan agak baik. Kecuali lah Todak
Sekali lagi, seperti apa yang telah pun terjadi sebentar tadi, memastikan Cikgu masuk pada saat-saat terakhir untuk meratakan pasukan Homeboys. Ya, untuk meratakan sahaja ke semua yang nyawa-nyawa ikan. Itulah apa yang dilakukan oleh pasukan Todak sebentar tadi. Moon, walaupun KDA dia 141, tapi lihat kepada pick-off dia, Karakuri. Sangat-sangat baik. Ya, dan sekarang ini, mereka sedang memberikan fokus kepada bahagian tengah Luminous Lord. Berada di bahagian bottom lane, nampaknya tak ada masalah untuk Homeboys melakukan pertahanan di bahagian tengah. Tetapi bagaimana pula dengan Lord yang telah pun tiba di bahagian bottom lane? Lord telah pun tiba menghantar inhibitor turret. Tapi perhatikan Nibiru dia telah pun dikeluarkan. Lord juga menjerit nyawanya, telah pun dikurangkan dengan sangat pantas di bahagian atas. Cikgu dan juga Momo ingin mendapatkan inhibitor turret mereka. Tapi Irfa cuba untuk melakukan pertahanan. Cikgu kan cuba untuk masuk. Like a pouch! Damage yang sangat besar. Tapi Momo datang balik cuba untuk memberikan damage. Tapi Vince telah pun mungkin akan dikorbankan. Momo menjatuhkan Viz. Inhibitor turret diberikan fokus terlebih dahulu. Inhibitor turret yang kedua didapatkan oleh pasukan Todak ketiga ini. Namun sekali lagi dia dijatuhkan. Moif Licker digunakan untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Pasukan Todak perlu berundur. Mereka perlu bersurat. Ya, mereka perlu bermain secara bersabar dekat sini. Mereka telah pun berjaya mendapatkan dua objektif penting, iaitu dua inhibitor turret milik pasukan Homeboys di bahagian atas, di bahagian bawah. Dan ini membenarkan mereka kalau map dengan lebih mudah lagi, terutamanya dalam pengambilan Lord yang seterusnya. Dan pasukan Todak juga perlu kekalkan kesegaran mereka dengan kesegaran yang penting untuk mereka meneruskan perlawanan ini untuk mendapatkan kemenangan. Begitu juga kepada para penonton, jangan lupa untuk membeli Rexona Lime Cool dengan 5 kali kesegaran dengan setiap GG. Scan QR Code di bawah ini untuk membelinya. Yap, ada juga Charcoal Detox yang akan memberikan kesegaran kepada anda dengan lebih baik. Tapi lihatkan di sini, pasukan Homeboy sepertinya diasak teruk oleh pasukan Todak dengan Cikgu guys menggunakan Roger 712. Begitu juga dengan Anip bermain dengan sangat baik, 710 KDA untuk beliau. Ya, kalau kita melihat dari segi kill tak jauh, Todak 13, Homeboys 11. Perbezaan ekonomi pula hanyalah 4,000 gold sahaja. Ini lebih bergantung kepada siapa yang melakukan kesilapan. Dan nampaknya seperti Todak telah pun mengetahui jalan bagaimana nak menghadapi Baby Speed Digi ini. Memastikan orang lain dahulu yang menghabiskan skill-skill yang ada di dalam pasukan Homeboys sebelum mereka memulakan serangan balas yang sebenar. Yap, itulah apa yang dilakukan oleh pasukan Todak. Jangan bagi Fomis, Fovius. Dia bermain dengan sangat baik ketika ini. Cumanya pasukan Homeboys, seperti yang kita katakan tadi, mereka ada dua marksman. Mereka perlu bermain dengan sebaik yang mungkin berhati-hati sebenarnya. Ya, di mana kedua-dua marksman pasukan Homeboys hanya memerlukan satu lagi item dekat sini. Di mana kalau siap, saya pasti di mana Todak perlu menadah damage koran yang sangat-sangat besar daripada pasukan Homeboys. Dan sekarang ini, Lord akan hidup 25 saat sahaja lagi. Todak telah pun bersedia di kawasan Lord. Tetapi begitu juga Homeboys yang sekarang ini perlahan-lahan bergerak ke arah kawasan Lord tersebut. Ya, mereka ingin mengawal kawalan ataupun memberikan kawalan yang ketat kepada Lord ini supaya mereka boleh menamatkan game tersebut. Irfan telah pun diaktifkan Demonic Force, tapi Fomis juga bijak tidak melakukan perkara tersebut sebab dia tahu itu adalah hanya satu pancingan sahaja. Lord telah pun respon ketika ini. Kedua-dua pasukan perlu berhati-hati. Pasukan Todak sepertinya ingin memulakan terlebih dahulu. Telah pun yang dimulakan Saiful pergi kepada bahagian hadapan di sini mencari jalan kepada Chibi dan juga Anip untuk pergi kepada bahagian hadapan Saiful. Saiful dalam bahaya, terus saja dikurangkan nyawa dia dengan sangat-sangat. Momo di belakang-belakang. Volley stamu yang baik. Chibi dicari. Chibi dijatuhkan. Viz cuba untuk melepaskan diri. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia hanya memegang payung. Dia dijatuhkan. Irfan cuba untuk melepaskan diri. Tapi pasukan Todak ketika ini, peluang yang cerah. Tiga terkorban. Mereka akan cuba mendapatkan Lord ini. Dan inhibitor turret yang ketiga telah pun didapatkan. Irfan dalam bahaya. Begitu juga dengan Anip. Telah pun ditarik sedikit. Sementara tadi Irfan cuba sedaya upaya untuk membersihkan minion yang ada. Irfan ditendang pula ke arah tepi. Flame shot digabungkan. Irfan akan ditumbangkan. Anip suara yang tinggal cuba untuk melakukan pertahanan. Anip akan digigit. Anip tidak boleh buat apa-apa. Saiful juga tidak mampu untuk menahan kristal tersebut. Dan game ini untuk pasukan Todak. Ya,